250 bayi dilahirkan setiap minit, sekitar 200,000 orang bertambah setiap hari dan populasi dunia kini mencecah 7.9 bilion orang. Luas tanah adalah mencukupi untuk menampung populasi ini. Namun, masalah yang timbul adalah dari penggunaan sumber yang boleh diperbaharui. Adakah ada lagi sumber-sumber ini di masa hadapan atau manusia perlu melakukan sesuatu untuk populasi dunia? Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat adakah dunia sudah melebihi populasi manusia yang diperlukan. Teruskan menonton. Skala Kardashev menilai tahap kemajuan teknologi berdasarkan bagaimana sesebuah tamadun manusia menggunakan sumber tenaga, iaitu sumber fosil, tenaga boleh dikitar semula atau tenaga nuklear. Dan graf dari Bank Dunia menunjukkan jumlah penggunaan tenaga meningkat secara drastik di seluruh dunia saban tahun. Walaupun begitu, penggunaan tenaga per kapita ini adalah tidak sama, di mana Amerika Syarikat dan Jerman dilihat mengalami penurunan manakala negara China meningkat dengan mendadak disebabkan sektor perindustrian yang semakin pesat. Secara amnya, manusia telah mencecah titik maksimum bagi keupayaan bumi memperbaharui sumber alam sejak tahun 1970 lagi, dan pada 1969 ialah tahun terakhir di mana sumber alam yang digunakan adalah cukup untuk menampung keseluruhan populasi manusia bagi tahun tersebut. Kemudiannya, Earth Overshoot Date digunakan, iaitu tarikh apabila sumber alam seperti karbon, sumber air, penggunaan tanah dan lain-lain pada tahun tertentu melebihi keupayaan bumi untuk memperbaharuinya. Pada tahun 2021, tarikh EOD ialah pada 1 Ogos, bermaksud populasi manusia di bumi secara purata hanya mampu menggunakan sumber alam sehingga bulan Ogos sahaja, dan selebihnya pada tahun ini, manusia dianggap berhutang dengan sumber yang dipinjam dari masa hadapan. Walau bagaimanapun, tarikh EOD ini tidak sama jika populasi manusia mengamalkan gaya hidup di negara yang dibuat perbandingan, iaitu lebih lambat atau awal. Contohnya, jika cara hidup manusia seperti di negara Indonesia, tarikh EOD ialah 18 Disember 2021, bermaksud penggunaan sumber alam yang hampir cukup bagi populasi dunia sehingga tahun 2021. Manakala jika manusia hidup seperti rakyat di negara Qatar, tarikh EOD sangat awal iaitu 9 Februari 2021, menunjukkan hanya 40 hari dari setahun sumber bumi yang mencukupi atau jumlah populasi di situ sudah 90% terlebih. Berapa maksimum populasi manusia? Terdapat nilai kapasiti maksimum jumlah spesies yang dapat ditampung oleh alam. Sebagai contoh, berapa banyak bilangan bakteria, serangga, haiwan, juga manusia yang dapat hidup di sesuatu kawasan. Jika jumlahnya terlampau banyak, ekosistem di kawasan tersebut akan terjejas. Bumi juga mempunyai nilai kapasiti maksimum bagi menampung populasi manusia yang disebut Earth Carrying Capacity. Mengikut kajian geologi, tidak ada spesies hidupan lain sebelum ini yang mampu merubah landscape bumi sebagaimana dilakukan manusia. Perubahan iklim global, kepupusan pelbagai spesies besar-besaran dan eksploitasi hasil alam adalah contoh bagaimana landscape bumi boleh berubah. Populasi manusia ketika ini ialah seramai 7.91 bilion, dianggarkan akan mencapai angka 9.5 bilion pada tahun 2050, 11.2 bilion pada 2100, dan hasil alam yang ada tidak akan dapat lagi menampung keperluan manusia yang kian meningkat. Walaupun begitu, ahli ekologi sukar untuk mengira secara tepat berapakah kemampuan bumi menampung populasi maksimum manusia kerana ianya sangat kompleks. Jumlah sebenar bergantung pada trend demografi pada masa hadapan, berapa banyak sumber yang ada, kemajuan teknologi dan struktur ekonomi yang kesemuanya boleh berubah dengan cepat. Isu sebenar ialah bukan jumlah populasi kerana terdapat ruang yang cukup bagi setiap individu untuk hidup. Masalah yang dihadapi ketika ini ialah keperluan ecological footprint, iaitu aset ekologi yang ada di bumi untuk memenuhi keperluan populasi seperti tumbuhan, ternakan, makanan laut, sumber hutan, ruang untuk pembangunan. Kemudiannya, bagi bumi menyerap kembali sisa manusia, terutamanya pengeluaran karbon dan menjana sumber alam yang baru. Manusia membazirkan kira-kira 2 bilion tan makanan setiap tahun, iaitu 50% dari keseluruhan makanan yang dihasilkan. Sebanyak 3.8 trilion meter padu sumber air tawar digunakan untuk pertanian setiap tahun, dan dari jumlah tersebut, pembaziran sebanyak 550 bilion meter padu air berlaku. Jumlah penggunaan sumber air akan mencecah 10 hingga 13.5 trilion meter padu pada tahun 2050. Adakah overpopulasi sedang berlaku? Overpopulasi bagi sesuatu spesies bermula apabila sumber yang ada tidak mampu lagi menampung kehidupan. Pertambahan populasi manusia adalah kerana penambahan bilangan kelahiran bayi dan teknologi perubatan membantu manusia mampu hidup lebih lama. Terdapat kira-kira 80 juta kelahiran setiap tahun di seluruh dunia, dengan peningkatan umur manusia menyebabkan populasi manusia dapat mencapai angka kira-kira 1 bilion setiap 12 tahun.
Revolusi industri memainkan peranan penting dalam peningkatan populasi secara drastik. Beratus ribu tahun masa diambil sebelum jumlah manusia mencapai angka 1 bilion pertama, iaitu pada tahun 1800. Seterusnya, 2 bilion populasi manusia pada tahun 1928, 3 bilion pada tahun 1960 dan 4 bilion pada tahun 1975. Ini telah menyebabkan ramai ahli sains sebelum ini menjangkakan overpopulasi akan berlaku dan bumi akan menjadi padat serta masalah kebuluran akan terjadi. Ahli biologi menulis dalam bukunya pada tahun 1968 bertajuk The Population Bomb menyatakan pada tahun 1980-an, beratus juta manusia akan mati kebuluran disebabkan oleh overpopulasi. Ketika ini, masalah kebuluran melanda negara-negara miskin dan bergolak. Namun, kadar kelahiran global ketika ini dilihat semakin menurun. Pada tahun 1950-an, purata kelahiran anak adalah seramai 4.7 orang bagi setiap wanita dan penyelidik menyatakan kadar kesuburan wanita sudah turun separuh kepada angka 2.4 pada tahun 2017 dan seterusnya akan turun di bawah 1.7 menjelang 2100. Ini berikutan arus kemodenan dan tahap pendidikan wanita menyebabkan mereka merancang bilangan anak yang sedikit. Negara Jepun yang mencapai bilangan populasi tertinggi iaitu seramai 128 juta pada tahun 2017 akan menurun kurang daripada 53 juta penduduk pada akhir kurun ini. Negara-negara lain yang akan mengalami penurunan lebih separuh populasi ialah seperti Korea Selatan, Spanyol, Portugal dan Thailand. Negara China yang akan mencecah paling ramai populasinya iaitu 1.4 bilion pada 4 tahun akan datang juga dijangka akan mengalami penurunan sehingga 732 juta penduduk menjelang 2100. Walaupun secara amnya ia kelihatan baik untuk alam sekitar dengan pengeluaran karbon yang akan menurun, akan tetapi masalah akan timbul apabila jumlah populasi tua melebihi populasi muda. Situasi ini akan merubah struktur sosial apabila tenaga kerja muda tidak mencukupi untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Jangkaan bilangan populasi akan datang. Kurun ini adalah kurun terakhir di mana populasi manusia dijangka akan berkembang. Kebanyakan penyelidik menyatakan jumlah populasi pada hari ini masih belum berada di puncak. Akan tetapi, tentunya manusia masih belum mempunyai teknologi bagi mencukupkan keperluan populasi seramai 11 bilion orang. Sains dan teknologi turut berkembang pesat seiring dengan masa dan 80 tahun akan datang dengan kemajuan yang dikecapi pasti akan menyokong keperluan peradaban manusia ketika itu. Asia dan Afrika adalah dua benua yang menyumbang kepada penambahan populasi manusia akan datang dengan populasi di Asia akan mencecah angka maksimum pada tahun 2050. Manakala di benua Afrika, populasi akan terus meningkat dari angka 1.2 bilion pada hari ini kepada kira-kira 4.5 bilion menjelang tahun 2100 iaitu 1/3 populasi manusia ketika itu. Di negara-negara barat seperti kawasan Amerika Utara dan Eropah Barat yang termasuk dalam kategori negara maju, jumlah populasi manusia pada tahun 2100 adalah kurang dari 10%. Dengan tren demografi yang dijangka berlaku ini, situasi dunia tentunya berlainan dari yang dilihat sekarang. Semua negara amat mementingkan jangkaan jumlah populasi untuk beberapa dekad akan datang bagi merancang pelan ekonomi dan pembangunan negara. Pandemik COVID-19 dan kesan kepada populasi global. Sebelum ini, hampir separuh populasi global dapat hidup sehingga mencecah umur 70 tahun dan penyebab utama kematian golongan berusia ialah disebabkan penyakit jantung dan angin asma. COVID-19 telah menyebabkan angka kematian lebih tinggi bagi golongan lebih berusia. Jumlah kematian yang berlaku di Amerika Syarikat akibat COVID-19 adalah lebih ramai jika dibandingkan dengan mana-mana negara lain dengan kebanyakannya berusia 85 tahun ke atas. Negara lain yang mencatat kes kematian tertinggi ialah Brazil dengan lebih 600,000 orang dan India dengan lebih 450,000 orang. Bagi negara-negara berpendapatan sederhana dan rendah pula, kes kematian yang tinggi turut dicatatkan bagi populasi yang lebih muda disebabkan akses kepada sistem kesihatan yang terhad. Kemiskinan juga menyebabkan rakyat tidak mampu menjalani kuarantin bagi mengelak dijangkiti kerana mereka terpaksa keluar setiap hari untuk bekerja selain tidak mampu membeli keperluan seperti pelitup muka. Penyelidik juga sedang membuat kajian tentang bagaimana sesetengah kawasan seperti benua Afrika mempunyai kadar kematian yang lebih rendah. Ia mungkin disebabkan negara-negara tersebut mempunyai populasi muda yang lebih ramai atau kerana beriklim panas. Mereka yang tinggal di kawasan ini juga mungkin mempunyai tahap imuniti yang lebih tinggi disebabkan pelbagai penyakit-penyakit yang wujud. Kesimpulannya, terdapat 140,000 orang lebih ramai pada hari ini berbanding hari semalam dan 81 juta manusia bertambah setiap tahun. Terdapat juga pihak yang hanya menuding jari kepada negara-negara miskin seperti di Afrika yang menyebabkan masalah overpopulasi.
Akan tetapi hakikatnya, populasi manusia di negara-negara maju lebih banyak menggunakan sumber alam melebihi sepatutnya demi kepentingan masing-masing. Jumlah populasi manusia mendiami bumi masih stabil, tetapi penggunaan sumber alam secara rakus adalah sudah di tahap melebihi apa yang mampu ditampung oleh bumi. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.